Welcome di channel Serai News. Kembali lagi bersama saya Wesley. Kita akan membahas viral aksi ekstrim mahasiswa mengendarai motor di bak Superman. Berikut ini pembahasannya tentang viral aksi ekstrim mahasiswa mengendarai motor di bak Superman. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys, agar video ini terus bertambah. Dikutip dari lambetura.co.id, beredar video emak-emak yang mengendarai motor dengan ekstrim sedang mengebut saat mengendarai motor. Dalam video itu terlihat seorang wanita sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Aksi ngebut emak-emak naik motor terekam oleh seorang netizen. Tak hanya melakukan aksi emak-emak itu, juga membahayakan pengendara lain. Ia mengangkat kedua kakinya dan meletakkan ke arah belakang serta bergaya bak Superman. Sejumlah netizen pun ramai memberikan komentarnya terhadap aksi emak-emak yang tidak boleh ditiru ini. "Ini sih namanya emaksa," tulis netizen. "Seperti habis dapat arisan," timpal netizen lainnya. Yang merasa anggota keluarganya tolong dibilangi, "Diparkuman," sahut netizen lagi. "Mengebut saat berkendara tak disarankan karena selain membahayakan diri sendiri, juga membuat nyawa orang lain terancam." Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda sedang mengendarai motor yang dengan kecepatan tinggi. Aksi ngebut emak-emak naik motor netizen ini terekam oleh seorang ibu tidak memakai helm. Helm merupakan alat sangat penting untuk pengendara motor. Helm berguna untuk melindungi kepala dari segala risiko kecelakaan. Namun emak-emak dalam video tersebut berkendara tanpa menggunakan helm, meletakkan kedua kaki ke arah belakang. Tak hanya melakukan aksi kebut-kebutan, terlihat emak-emak melakukan aksi berbahaya lainnya. Ia mengangkat kedua kakinya dan meletakkan ke arah belakang serta bergaya bak Superman menyalip mobil yang ada di depannya. Aksi berbahaya selanjutnya adalah menyalip mobil dengan berdiri di atas motor dan motor yang dikendarainya. Di momen lainnya ia sempat menyentuh dengan tangan mengacungkan. Aksi berbahaya ini terjadi di Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Menurut pengirim video, okay guys, buat kita semua, video ini tidak patut dicontoh ya. Sebagai pengendara yang baik, kita harus utamakan keselamatan dan jangan lupa juga setiap mengendarai motor kita selalu safety dan pakai helm ya guys, baik tujuan kita mau dekat ataupun jauh. Jadi dari video ini nggak patut dicontoh ya. Sebagai pengendara yang baik, kita harus mengutamakan keselamatan dan harus selalu pakai helm ya guys. Nah, itu tadi pembahasannya tentang kita aksi ekstrim emak-emak kendari motor bak Superman. Apa pendapatmu? Dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.